tanggal 17 Oktober tahun 2022 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan biarkan bersatu. Diriku tidak kulupakan. Tegap! Tegap! Engkau ku hargai. Pembina upacara, hormat! Gerak! 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 Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu dialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dilakukan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saya.
terlihat kalian belum ada tanggung jawab untuk melaksanakan senam lereng dibudaki. Ya, kalian tuh manusia bukan diundang. Ya, masa lereng koyo pitik dan lereng tak kan udah pitik kan? Ya, lereng dikasari. Ya, mulai Jumat pagi kalian tolong. Ya, untuk mengikuti senam pagi, kalian langsung turun ke lapangan. Yang tiket segera dipercepat diberikan. Ya, biar nanti kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Ya, karena Jumat itu jamnya agak pendek. Ya, saya harap kalian sebagai anak rantau, anak gunung asli, ya, ciptakan atau punya tanggung jawab, ya, sopan santun dan dedikasi yang tinggi. Tunjukkan kepada guru-guru, apalagi yang guru-guru yang tinggal di kota. Biar nanti kalau guru-guru di kota bercerita itu tentang kalian yang baik-baik. Paham sampai di sini? Ya. Dan juga di dalam kelas saya lihat kalian memang satu sama yang lain ada perbedaan. Ya. Ada yang sedikit ketika kecerdasannya 50%, 25%, tolong kalian jangan bagi-bagikan ya. Ya, semua yang ada di dalam kelas itu sama. Ya, kalian tidak mau disamakan yang ini, yang itu kan tidak mau kan? Ya, biarlah mereka mengikuti pelajaran seperti kalian. Ya. Memang manusia itu tepatnya salah, ada yang keliru. Memang kekurangan milik kita semua, kesempurnaan milik Allah SWT. Ya. Demikianlah untuk pidato pagi hari ini yang bisa saya berikan. Semoga nanti kalian bisa ada kemajuan perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa orang tua kami, desa guru-guru kami, dan desa orang-orang kami.